billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak apabila bumi diguncangkan berturut-turut benturan. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu dan para malaikat datang berbaris-baris. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam, pada hari itu sadarlah manusia tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan selama hidup. Fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab Allah. Wala yuthiku wa thaqahu ahad. Dan tidak ada pula seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir-akhir daripada surah Al-Fajr ini menggambarkan kepada kita tentang dua perkara. Pertama, ahwal yaumul qiyamah, kondisi saat kiamat. Yang kedua, bicara tentang akhirat, balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali jangan seperti itu. Apabila bumi digoncangkan dakkan dakka. Kalimat dakkan dakkan, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dengan dua kali? Padahal di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan satu kali, seperti Allah mengatakan dalam surah Al-Haqqah ayat 14. Allah mengatakan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahida. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung itu lalu dibenturkan keduanya dengan sekali benturan. Tetapi di sini Allah menyebut dengan dua kali dakkan-dakkan. Ulama mengatakan bahwa diulangnya kalimat dakkan ini karena benturan itu berturut-turut. Dan apa makna dakkan, benturan ini? Dan kapan terjadi benturan itu? Para ulama banyak yang mengatakan dalam tafsirnya bahwa benturan itu terjadi setelah zilzal, setelah adanya gempa, kemudian gunung diangkat ke langit dan dihempaskan kembali ke bumi, baru terjadi dakkan-dakka. Maksudnya begini, bahasa mudahnya, kalimat dakka itu, kalau seandainya ada jalan yang rata, kemudian di situ ada gundukan, anggaplah polisi tidur. Kemudian kita pukul tuh polisi tidur itu, supaya rata dengan jalan. Lah meratakan gundukan sehingga menjadi rata itu dalam bahasa Arab disebut dakka. Ya. Jadi meratakan gundukan supaya rata itu disebut dak dalam bahasa Arab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Jadi bumi itu ketika tiupan sangkakala pertama. Ingat bahwa dalam Fussilat, dalam ayat 11 surah Fussilat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhan fa qala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karha."
qalata ataina ta'in. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit dan bumi, kalian harus mengikuti perintahku baik suka atau tidak suka, maka langit dan bumi mengatakan qalata ataina ta'in. Maka keduanya, maksudnya langit dan bumi, mengatakan kami siap taat apapun yang kau perintahkan. Artinya kalau seandainya Allah perintahkan kepada bumi untuk gempa, maka bumi siap menggempakan dirinya. Tetapi ada perkara yang bumi tolak di bumi ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna aradnal amanat 'alas samawati wal ard fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana dhuluman jahula. Ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada langit dan bumi untuk memikul Al-Qur'an dan juga gunung-gunung, semua menolak. Tiba-tiba kemudian manusia menerimanya. Maka manusia termasuk orang yang zalim lagi jahil. Di dalam Fussilat, bukankah kemudian langit dan bumi sudah berjanji, apapun yang diperintahkan Allah pasti akan ditaatikan. Tapi kenapa dalam ayat ini ketika ditawarkan untuk mengemban amanah di bumi, menjadi khalifah di bumi dengan diturunkannya perintah dan larangan kepada langit, bumi dan gunung, mereka menolak dan mereka merasa berat. Akhirnya manusia yang menerimanya. Kata para ulama, ayat ini bukan perintah tetapi pilihan. Al-ardu itu pilihan, artinya kalau engkau mau ambil, kalau tidak mau ya enggak masalah, gitu maksudnya. Karena bahasanya inna aradnal amanah, kami tawarkan amanah, bukan perintah. Kalau seandainya Allah memerintahkan langit dan bumi dan gunung, pasti mereka akan taat dengan perintah, kan? Tapi kan bentuknya inna aradna, kami tawarkan amanah. Yang namanya tawaran itu bisa diterima, bisa ditolak, kan begitu? Kalau kiranya tidak bisa mengemban amanah, maka ditolak. Makanya langit, kemudian bumi dan gunung menolaknya. Karena itu adalah pilihan. Karena langit, bumi dan gunung, mereka tidak mau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diazabnya manusia kalau menyelisih amanah yang Allah amanahkan kepada mereka. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah beda dengan pada hari kiamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Haqq atau surah Insyikaq kalau tidak salah, wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, dan ketika itu bumi diratakan dan semua isi bumi dikeluarkan. Lah bumi ketika kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh dan diperintah untuk meratakan dirinya, maka bumi taat, dia meratakan semua buminya. Makanya nanti pada hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal gunung, apa kata Allah? Yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya-tanya kepadamu tentang gunung pada hari kiamat, ya Muhammad. Faqul yansifuha rabbi nasfah. Katakan ya Muhammad bahwa Rabbku akan menghancurkan gunung sehancur-hancurnya. Fayadaruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta. Fayadaruha qa'an safsafan, maka gunung itu akan betul-betul dihancurkan sehancur-hancurnya, dan engkau tidak melihat lagi di bumi ada yang meninggi dan ada yang merendah. Artinya tidak ada lagi bukit, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, semua rata, gitu maksudnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, terjadinya dakka itu kalau kita boleh urut, pertama Allah mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila kami gempakan bumi ini sekali gempa. Zilzalaha, lihat di sini, zilzalaha,
Allah Subhanahu wa taala idzafahkan zilzal kepada bumi. Karena Allah tidak mengatakan idza zulzilatil ardu zilzalan, tidak. Tetapi Allah mengidzafahkan zilzal kepada ha. Ha ini dhamir kata ganti ke mana? Kembali ke bumi. Jadi ketika kemudian gempa itu diidzafahkan kepada bumi, maknanya gempa itu bukan di satu tempat. Bukan di Jogja gempa di sini, tidak. Di Padang gempa di sini, tidak. Di Lombok gempa di sini, tidak. Bahkan satu bumi gempa semua, gitu maksudnya. Makanya kemudian zilzal diidzafahkan kepada bumi. Kemudian Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Kemudian Allah keluarkan beban-beban isi bumi dari emasnya, dari perhiasannya, dari jamrudnya, tetapi sudah tidak berharga lagi. Manusia melihat tidak ada keinginan untuk mengambilnya. Kenapa? Karena pada hari itu dahsyat sekali masalahnya. Jangan lagi cerita masalah melihat emas, melihat perhiasan, menyelamatkan diri saja sudah tidak kepikiran. Makanya manusia mengatakan, malah ada apa ini? Baru kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ketika itu bumi menghabarkan beritanya bahwa akan terjadi kiamat. Ketika kemudian bumi ini gempa, secara otomatis pasaknya tercabut. Apa pasak bumi? Gunung. Gunung sebagai pasak bumi, tercabutlah pasak itu. Kemudian gunung itu Allah Subhanahu wa taala terbang-terbangkan ke langit. Dan Allah mengatakan al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa taqulul jibal wa taqulul jibal kal ihnil manfush. Maka gunung-gunung itu seperti al-ihn al-manfush, artinya seperti kapas. Kalau antum hambur-hamburkan kapas, kemudian antum kasih angin yang kencang, maka kapas itu akan berhamburan kemana-mana. Itulah kondisi gunung sudah tidak punya kekuatan lagi. Yang isinya bebatuan dan macam-macam gunung itu di dalamnya sudah menjadi lemah. Bahkan kondisi gunung itu seperti kapas, bisa diterbangkan Allah ke langit, kemudian satu dengan yang lain dibentur-benturkan, kemudian dikembalikan ke bumi. Maka seperti saraba fatah morgana. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Naba. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika kemudian debu-debu gunung itu yang seperti kapas ke sana kemari sudah kemudian dikembalikan, dihempaskan lagi ke bumi, disinilah Allah Subhanahu wa taala firmankan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Nah, ini marhala yang ketiga. Ingatlah ketika bumi kemudian dihempas-hempaskan gitu, dibentur-benturkan supaya rata. Diratakan artinya dakka itu. Seperti saya contohkan tadi, kalau ada jalan kemudian ada yang menggunung, kemudian kita benturkan supaya rata, maksudnya begitu. Jadi bumi itu diratakan. Inilah yang Allah katakan wal ardu muddat. Wal ardu muddat, dan ketika bumi rata. Sudah tidak ada lautan, tidak ada hutan, tidak ada kebun, tidak ada gunung, tidak ada lembah, semua rata. Ya. Karena air lautan juga sudah tumpah ke daratan, kemudian lautan yang dalam itu sudah terurup dengan tanah gitu ya. Maka tidak ada lagi yang meninggi dan yang merendah. Itulah artinya idza dzukkatil ardu dakkan dakkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surah Al-Waqi ayat 4. Idza rajjatil ardu rajja wa bussatil jibalu batha. Apabila bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, kemudian Allah mengatakan wa bussatil jibalu bassa, dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, fakanat haba'a mumbatha, maka gunung-gunung itu menjadi debu seperti kapas yang berhamburan. Lah inilah kondisi bumi. Kalau kondisi langit, tentu langit akan pecah. Yang Allah katakan wa futihatis sama fakanat abwaba,
Dan ketika pintu-pintu langit dibuka, kemudian wanuzzilal malaikatu tanzila, malaikat turun semuanya, kemudian bumi digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, apa langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kondisi langit. Setelah kemudian bintangnya dijatuh-jatuhkan, dibentur-benturkan satu dengan yang lain. Inilah kondisi langit dan kondisi bumi pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Kemudian Allah mengatakan, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datanglah Tuhanmu sementara malaikat berbaris-baris. Kapan ini terjadi? Ketika Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, maka di situ terjadi dua peristiwa yang disebut dengan al-ba'tsu dan an-nusyur. Apa bedanya al-ba'tsu? Ada apa bedanya nusyur di sini? Sering kita dengar al-ba'tsu wan nusyur. Al-ba'tsu itu artinya kebangkitan. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan kami keluarkan beban-beban isi bumi, maksudnya jasad-jasad manusia yang meninggal sejak Adam sampai yang terakhir mati itu ditumpahkan ke permukaan bumi. Bagaimana kemudian jasad itu bisa utuh kembali? Bukankah sejak zaman Adam sampai yang terakhir terkena trompet Israfil itu sudah menjadi tanah sebagian mereka? Maka sebelum jasad itu dikembalikan utuh, Allah hujani tubuh itu. Kemudian dengan hujan itulah menumbuhkan seluruh badan-badan, dikembalikan kembali dari tulang ekor yang tersisa dari tubuh manusia. Karena tulang ekor itu tidak akan hancur. Itu satu-satunya makhluk Allah yang tidak akan hancur saat kiamat. Sehingga ketika jasad itu kemudian sudah utuh, barulah kemudian bumi dibelah, kemudian ditumpahkan ke permukaan bumi. Belum ditiupkan roh. Hanya dilemparkan saja ke atas bumi. Baru setelah semua jasad itu berada di bumi, tentu bukan bumi yang kita pijak sekarang ya, tapi bumi yang lain yang terhampar tadi, yang disebut dengan mahsyar, maka ketika itulah Allah katakan, "Wa idzan nufusu zuwizat." Apabila ruh-ruh dilesatkan ke badan masing-masing. Maka ketika itu manusia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Qari'ah, "Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nas." Lihat kondisi manusia saat dibangkitkan itu. "Yauma yakunun nas kal farashil mabthus." Kondisi mereka seperti lareng. Ini kapan? Ketika hari kebangkitan. Allah ibaratkan dengan lareng. Ingat bahwa bumi yang kita pijak sekarang dengan bumi yang kelak kita pijak di padang mahsyar itu berbeda. Kalau bumi sekarang ini masih ada gaya gravitasi namanya. Orang tidak bisa terbang karena tersedot bumi kan dengan gaya gravitasi itu. Tetapi bumi ini sudah tidak ada hubungan lagi dengan manusia nanti pada hari kiamat. Bumi sudah terpisah dengan manusia sehingga tidak ada gravitasi lagi. Sehingga manusia itu terbang ke sana kemari. Makanya Allah Subhanahu wa taala istilahkan dengan laron. Laron kan terbang. Ya. Ke sana kemari kan binatang banyak. Kenapa laron yang diistilahkan? Karena sudah tidak ada lagi gravitasi di situ. Artinya sudah terpisah bumi dengan manusia. Maka kondisi ketika manusia dibangkitkan itu terbang ke sana kemari. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni." Di mana orang lari dari kawannya, lari dari orang tuanya, lari dari anak istrinya, masing-masing sibuk menyelamatkan dirinya. Yang dari timur ke barat, yang dari barat ke utara. Pokoknya enggak jelas namanya laron. Anda bisa lihat terbangnya laron itu. Kalau ada lampu datang laron. Beraturan enggak terbangnya laron? Tidak beraturan. Kadang nabrak satu dengan yang lainnya, besoknya sudah bergelimpangan semua di lantai. Itulah kondisi laron. Jadi manusia seperti itu. Ya, ini disebut al-ba'tsu namanya, kebangkitan. Ya. Dan ketika manusia dibangkitkan itu,
Kata Nabi SAW, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan buhman. Jadi manusia ketika dibangkitkan itu tidak dikhitan, tidak beralaskan sandal, tidak berpakaian, bahkan tidak membawa harta di badan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau semua orang telanjang wahai Rasul, karena Aisyah ini pemalu, bagaimana dengan aurat kami? Nanti kami dipandang orang. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, inna yauma idin sya'nuhu adzim. Hari itu perkaranya dahsyat. Semua menunduk ke bawah. Tidak ada yang melihat ke samping, kiri, kanan, atas. Karena semua ketakutan. Jangan lagi cerita mandang aurat orang. Mandang dirinya sendiri apakah selamat atau tidak saja sudah bingung. Lah ketika kemudian manusia seperti itu, maka proses yang kedua yang disebut dengan nusyur. Ya, ada al-ba'thu, ada nusyur. Nusyur itu manusia dikumpulkan di satu tempat. Makanya disebut padang mahsyar. Manusia dikumpulkan di satu tempat. Lah ketika itulah, ketika manusia terbang ke sana kemari, tidak jelas gitu apa tujuan mereka itu. Maka kemudian nada munadin, ada orang yang akan menyeru di satu titik itu, agar semua manusia ke titik itu. Itu disebut nusyur. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala permisalkan ketika manusia menuju ke satu titik alias nusyur, Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kal jaradil muntashir. Seperti belalang yang terbang. Kalau tadi seperti laron yang berhamburan, ini seperti belalang yang terbang. Karena belalang itu, kalau dia terbang dengan koloninya, jelas terbangnya. Ya. Kalau laron, dia terbang dengan koloninya, tidak jelas dia. Nabrak sana, nabrak sini. Kalau belalang itu jelas dia ke titik mana gitu ya. Lah Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan seperti belalang itu. Jadi manusia ketika yaumun nusyur itu diarahkan ke satu titik, itulah manusia disebut mahsyar. Mahsyar itu kumpul di satu titik. Dan mahsyar itu terjadi di dua tempat. Pertama di bumi, yang kedua di akhirat. Kapan di bumi? Ketika akhir daripada alamat kiamat besar. Akhir alamat kiamat besar itu apa? Yakhrujun nar min qa'ri adni Yaman. Jadi akan keluar api burkan dari bawah Aden yang berada di Yaman. Api itu akan menyembur ke bumi, ke atas bumi, dan menggiring manusia. Api itu akan melahap setiap yang kena api tersebut, kecuali manusia. Karena api tidak diperintah untuk membakar manusia, hanya menggiring saja. Ya. Jadi manusia satu dunia digiring oleh api itu ke satu titik, di mana? Di Syam. Ya. Di sinilah ketika manusia berkumpul, atau disebut dengan mahsyar, ardul mahsyar, bumi tempat berkumpulnya manusia di Syam, maka disitulah Allah subhanahu wa ta'ala kiamatkan alam semesta dengan disuruhnya Israfil meniup sangkakala yang pertama. Lah ardul mahsyar yang kedua, inilah yaumun nusyur ini. Ketika manusia kemudian dipanggil, kemudian mereka tertuju ke satu titik. Itu baru mahsyar yang kedua, di mana manusia akan berkumpul di situ. Lah ketika manusia betul-betul dikumpulkan di situ, mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Tiba-tiba kemudian Allah gelapkan suasana. Tidak ada yang bisa melihat satu dengan yang lain. Allah gelapkan semuanya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala gelapkan inilah, akhirnya kemudian manusia merasa sesak dadanya. Antum saja berada di kegelapan. Orang yang biasa terang tiba-tiba gelap gitu kan. Kan sesak tuh dadanya. Manusia mulai sesak dadanya. Ada apa ini? Ya. Akhirnya kemudian manusia mulai kemudian bertanya-tanya dalam kegelapan itu satu dengan yang lain. Ayo kita, aina Adam, di mana Adam? Kita minta syafaat kepada Adam alaihi salatu wassalam. Agar Adam meminta kepada Allah agar cepat keputusan kita ini, ada apa tiba-tiba digelapkan seperti ini. Sehingga satu dengan lain tidak bisa memandang. Maka mulailah kemudian sebagian mereka dalam kegelapan itu menuju Adam dan mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Engkau bapak manusia.
Allah ciptakan dengan tangannya. Allah tiupkan ruhnya langsung kepada dirimu. Dan para malaikat sujud kepadamu. Isfa' lana ila rabbik. Ah, mintalah syafaat kepada Rabbimu. Ala taro ila ma nahnu fihi. Tidakkah kau lihat kondisi kami ini? Ya, tapi ada mengatakan, tidak bisa. Aku pernah berbuat dosa sehingga membuat Allah murka, di mana Allah tidak pernah murka sebelum dan sesudahnya. Nafsi-nafsi, urus diri kalian. Sebaiknya, cobalah kau datang kepada Nuh alaihi salatu wassalam. Jawaban Nuh sama. Kemudian kata Nuh, cobalah datang kepada Ibrahim. Jawaban Ibrahim sama. Kemudian kata Ibrahim, cobalah datang kepada Musa. Jawaban Musa sama. Kata Musa, cobalah datang kepada Isa. Ini semua ulul azmi. Ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ini ulul azmi semuanya. Kalau ulul azmi tidak bisa memberikan syafaat, bagaimana kemudian nabi-nabi yang bukan dari tanah ulul azmi, kan begitu? Karena ulul azmi itu paling tinggi dari para nabi dan rasul. Baru setelah Isa tidak menyebutkan uzurnya, tapi Isa mengarahkan, cobalah kalian datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya manusia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, isfa' lana ila rabbi. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, ya Muhammad, cobalah minta syafaat kepada Rabbmu. Tidakkah kau lihat kondisi kami? Akhirnya Nabi SAW mengatakan, analaha analah, kan ku coba. Maka Nabi SAW terbang ke langit disaksikan manusia. Sekali lagi, karena waktu itu orang bisa terbang sesuai dengan amalannya. Ya, ya amalannya mungkin kurang, ya terbangnya pendek. Ya, kalau amalannya tinggi, ya bisa tinggi gitu ya. Ya. Kemana Rasul terbang? Menuju arasy. Ya. Menuju arasy Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia menyaksikan semuanya. Ketika Nabi SAW sampai di bawah arasy Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul diilhamkan untuk sujud. Maka Rasul pun sujud. Kemudian lama Rasul sujud, terus memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah mengatakan, irfa ra'saka ya Muhammad, sal tu'ta kul tusma isfa' syafa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Ah, minta kau beri. Bicara kau kudengar. Mintalah syafaat, kau beri syafaat. Subhanallah. Nabi SAW tidak pernah berpikir soal keluarga. Rasul tidak mengatakan, ya Rab, bagaimana anakku Fatimah? Bagaimana anakku Zainab, Ummu Kulthum, ya, Ruqayyah, cucuku Hasan, Husain? Enggak, bukan itu yang dipikirkan Rasul. Rasul yang mengatakan, ummati, ummati, umatku, umatku, katanya. Kemudian Allah mengatakan, ada apa dengan umatmu? Maka Nabi SAW, ya Rab, di antara umatku, ada orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kalau demikian, pergilah temui umatmu. Maka barang siapa, faman kana fi qalbihi mithqala habatin min burrin minal iman fa akhrijhu minan nar. Cari di antara umatmu, kalau dalam hatinya masih ada sebiji gandum keimanan, keluarkan dia dari neraka. Kemudian Rasul mengatakan, berapa banyak? Ya. Berapa banyak ya Allah? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sebanyak-banyaknya. Puas sampai di sini? Tidak. Setelah Rasul kemudian menyelamatkan umatnya yang punya keimanan walaupun satu biji gandum dari keimanan agar tidak masuk ke dalam neraka, Rasul datang lagi menghadap Allah kemudian sujud. Sujud yang lama. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa ra'saka, sal tu'ta, kul tusma, isfa tushafa. Ayo, minta lagi, kau kuberi. Katakan kau didengar, mintalah syafaat, kau akan kuberi syafaat. Maka Rasul tetap mengatakan, ummati, ummati, ya Rabbi, antara umatku masih ada orang yang masuk neraka. Maka kemudian Allah mengatakan, kalau begitu pergilah. Faman kana fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min imanin fa akhrijhum minan nar. Ah, cari umatmu, kalau seandainya di antara umatmu ada orang yang dalam hatinya keimanan walaupun sebiji atom, berarti lebih kecil daripada biji gandum. Karena atom itu, kalau antum buka jendela, kemudian ada cahaya masuk ke kamar, antum lihat tuh. Di cahaya itu kan ada macam debu-debu tuh. Dan itu hanya bisa dilihat ketika ada cahaya.
ya. Artinya bahwa kalau ada di antara umatmu yang punya keimanan sebiji itu, keluarkan dari neraka. Kata Rasul, berapa banyak ya Rab? Sebanyak-banyaknya. Kemudian Rasulullah SAW datang lagi, sujud lagi, enggak puas itu. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu carilah di antara umatmu kalau masih ada dalam hatinya lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil 3 kali. Ya. Dari biji atom keimanan, keluarkan dari neraka. Biji atom saja susah untuk dilihat kecuali ada cahaya. Ini 3 kali lipat lebih kecil daripada biji atom itu. Keluarkan dari neraka, katanya. Luar biasa. Kemudian Rasul tidak puas, sujud lagi. Sampai akhirnya Rasul mengatakan, ya Rab, di antara umatku ada yang masih masuk neraka. Kemudian Rasul mengatakan, ya Rab, berikan syafaat kepada orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, itu bukan urusan. Ya. Orang yang mengucapkan kalimat itu sudah urusanku, kata Allah. Sudah pasti aku selamatkan lah kan itu. Makanya Rasul mengatakan ketika ditanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang syafaat, kata Nabi SAW, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah. Ya, orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah ketika selesai syafaat inilah baru berlaku ayat ini. Ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Selesai syafaat ini. Ya. Maka datanglah Allah, Rabb kita, mendatangi semua manusia. Ya. Kemudian malaikat bersaf-saf paling depan. Makanya kenapa kita disuruh untuk meniru safnya malaikat? Kata Rasul, ala tasufuna kama kama ala tasufuna kama tasuful malaika. Tidakkah kalian merapatkan saf-saf kalian dalam solat seperti malaikat ketika merapatkan saf mereka menghadap Allah? Ya, artinya luar biasa malaikat takzimnya kepada Allah itu. Ya, kalau kita analogikan itu seperti barisan tentara kan rapi, ya kan, lurus, rapat gitu ya. Tapi tentu malaikat jauh lebih baik safnya dibandingkan para tentara kan begitu. Kita disuruh meniru safnya malaikat. Lah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala datang, malaikat bersaf-saf, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa firmannya? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Allah berfirman kepada manusia dan jin. Kita tahu bahwa ketika di dunia jin bisa naik ke langit, bisa terbang dia ke langit untuk mencuri dengar percakapan malaikat Jibril kepada malaikat di langit pertama. Kemudian ketika mendapatkan satu kalimat, maka satu kalimat akan disampaikan kepada jin yang di bawahnya, disampaikan kepada jin yang ada di bumi. Artinya jin diberikan kekuatan bisa terbang sampai di atas awan mendengar percakapan para malaikat di langit sana. Manusia ketika di bumi juga bisa terbang dengan teknologi mereka kan? Bisa kita terbang dengan pesawat, akhirnya waktu yang sangat jauh menjadi singkat. Dari Batam ke Jakarta kalau naik peri berapa hari? Naik pesawat set cuman 1 jam saja sampai di sana. Ya, kalian di bumi bisa terbang ke sana kemari. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ma'syaral jinni wal insi, hey jin dan manusia, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard. Kalau kalian sanggup untuk terbang ke atas, ke langit, atau berpindah dari satu tempat ke tempat berikutnya di bumi, lakukan sekarang. Bisa enggak kalian? Kan itu ya. Iya, kalian sombong di bumi, kalian bisa lah naik pesawat ke sana kemari, bahkan bisa buat pesawat. Kalian jin bisa terbang ke sana kemari. Sekarang lakukan sekarang. Bisa enggak kalian, gitu maksudnya? Bisa kalian terbang ke langit? Atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak sanggup melakukannya kecuali karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia dan jin itu semua dikelilingi malaikat. Mau lari ke mana? Ya.
Mau lari ke mana? Mereka tidak bisa lari di padang mahsyar itu. Malaikat bersaf-saf di situ. Sementara Allah kemudian memberikan tahaddi, ya, semacam tantangan kepada manusia dan jin. Ah, kalau kalian di dunia bisa terbang ke sana kemari, ah, sekarang buat sekarang, ya. Kalian jin buat sekarang. Ya tidak bisa lah. Pakai apa? Pakai apa sekarang di hadapan Allah? Lah ketika kemudian ketika itulah maka Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta agar semua manusia sejak Adam sampai yang terakhir termasuk semua jinnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idin khashiyah. Ketika itu ada wajah-wajah yang tertunduk lesu. Ya. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Baru setelah itu kemudian dibagi-bagi masing-masing nabi dengan umatnya. Masing-masing nabi dengan umatnya. Lah ketika itulah kemudian didatangkan catatan dan timbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala lanjut firman-Nya setelah itu waji'a yauma idzin bi jahannam. Tiba-tiba Allah perintahkan para malaikat untuk menggeret jahannam. Bayangkan jahannam digeret dihadapkan kepada manusia yang kumpul di padang mahsyar di mana kata Rasulullah tali kekangnya saja itu jumlahnya 70,000. Satu kali tali kekang yang menggeret 70,000 malaikat. Malaikat ini kekuatannya luar biasa. Kalau satu tali 70,000 malaikat yang menggeret gitu ya jahannam sementara tali kekangnya itu 70,000, besar sekali jahannam itu. Dan itu akan dihadapkan di hadapan manusia itu. Lah ketika kemudian jahannam sudah dihadapkan kepada manusia, Allah bagi manusia menjadi tiga. Yang pertama as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang ketika di dunia as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang luar biasa mereka taat kepada Allah dari kalangan para nabi, para rasul. Ya. Dan orang-orang yang memang mereka mengikuti para nabi dan rasul supaya naik ke langit. Naik ke atas. Jadi jahannam di bawahnya. Ya. Kemudian kelompok yang kedua ashabul yamin. Suruh naik ke atas. Maka ashabul yamin pun naik ke atas dan jahannam di bawahnya. Tinggal kelompok yang ketiga, kelompok zalimul nafsi, orang-orang yang zalim. Mereka tidak bisa naik. Di hadapan mereka jahannam. Ketika itulah Allah katakan yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Orang-orang zalim ini mengatakan yauma idzin, maka pada hari itu sadarlah manusia, ya, wa anna lahu dzikra. Lalu apakah manfaat kesadaran? Enggak bisa. Kalau sudah di hadapan jahannam itu sudah bukan lagi hari amal, itu sudah hari hisab namanya. Makanya kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan, katanya. Ya Rabb, kami sudah melihat, kami sudah mendengar, farji'na na'mal salihan. Bisa enggak kau kembalikan kami ke bumi, katanya. Kembalikan ke bumi. Farji'na na'mal salihan supaya kita beramal saleh. Mustahil, ikhwan. Jangan lagi orang-orang yang di padang mahsyar. Orang-orang yang di kuburan saja mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin, kan begitu. Orang-orang yang di kuburan tuh mereka mengatakan ya Rabb, kalaupun kau hidupkan satu hari saja jadilah atau sesaat saja jadilah supaya aku bisa sedekahkan semua hartaku daripada jadi rebutan ahli waris dan biar aku bergabung dengan orang-orang saleh. Mungkin kuburan itu masih dunia, belum akhirat loh. Itu saja mustahil bisa menembus benteng yang disebut dengan barzah itu. Apalagi sudah hari kiamat. Angan-angan sajalah ketika mereka mengatakan absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Ya Rabb, kami sudah melihat, ya Rabb, kami sudah mendengar. Tolong kembalikan kepada bumi, kami sudah yakin loh. Waktu di dunia kalian memang enggak yakin dengan neraka. Kan begitu. Makanya di sini manusia mengatakan Allah mengatakan yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia baru sadar. Tapi apakah guna kesadarannya? Tidak. Sehingga yaqulu ya laitani. Ya laitani, apa gunanya ya laitani itu? Duhai kiranya. Kalimat ini enggak ada gunanya, duhai kiranya itu.
Mereka mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Duhai kiranya, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan-kebaikan untuk hidupku. Ya. Kenapa ketika di dunia kita tahu pahala solat kalian tidak solat? Kalian punya harta bisa umroh tidak umroh, kalian punya harta bisa haji tidak haji, kalian punya harta bisa memberikan fakir miskin tidak juga, kemudian malah bakhil. Kalian bisa solat malam, kenapa tidak? Ya. Kalian bisa datang ke majelis salim, kenapa malas? Ya. Itu kesempatan-kesempatan yang pernah Allah berikan kepada kita, kan? Makanya Rasul mengatakan ada dua nikmat, ni'matani magbunun ala kathiri minan nas, as-sihhatu wal farab. Dua nikmat yang selalu dilupakan manusia, kata Rasul. Pertama apa? Kesehatan. Yang kedua, waktu luang. Ada orang punya waktu, pengen datang ke pengajian, tapi pula asam urat kambuh, tak bisa jalan. Bisa datang? Enggak bisa. Tak bisa jalan. Sehat, Masya Allah sehat. Tapi sibuk, enggak ada waktu, tak bisa juga datang. Tapi ada orang itu yang diberikan kesehatan, diberikan waktu, tak juga datang. Kenapa? Kan itu ya. Kemudian tiba-tiba pada hari kiamat dia mengatakan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ya, mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku. Mustahil, ini kalimat angan-angan, ikhwan. Ya. Apakah kemudian kalimat ini harus kita ucapkan pada hari kiamat setelah kita mendengar perkara ini? Alangkah bodohnya orang ini. Kita sudah baca nih gambaran-gambaran kiamat, kan? Tapi sekali lagi, terkadang manusia itu tergambar kiamat itu waktu ngaji saja. Habis pulang ngaji itu ngilang tuh kan. Iya kan? Persis seperti yang dikatakan apa namanya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hamdalah. Kami kalau hadir di majlis Nabi, Nabi cerita neraka, kainan neraka ada di mataku," katanya. Ya. Tapi ketika kami pulang sibuk dengan anak istri pekerjaan, hilanglah cerita neraka itu. Itu sahabat loh ya. Apalagi antum. Ini sahabat yang mengatakan seperti itu, apalagi kita gitu. Jadi kita ini terbayang neraka ya waktu ngaji saja. Itu pun yang enggak tidur. Yang tidur ya enggak tahulah ngomong apa lah ustaz ini, kan. Enggak dapat apa-apa dia, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza, intinya bahwa di sini Allah mengatakan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, kemudian Allah mengatakan fa yauma idzin la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengadab seperti adab Allah. Di dunia kita pernah mendengar kisah Ashabul Uhdud. Bagaimana Ashabul Uhdud itu dibakar hidup-hidup loh. Dan tidaklah mereka dibakar kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Dibakar. Itu enggak seberapa. Bagi Allah enggak seberapa adab seperti itu. Ada yang disiksa luar biasa. Di dunia sebutkan siksaan terganas di dunia ini, sebutkan kisahnya seperti apa. Itu enggak seberapa siksaan itu. Kenapa? Karena Allah mengatakan fa yauma idzin la yu'adzibuhu la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengadab seperti adab Allah. Dahsyat sekali adabnya. Ya. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Ahli tafsir mengatakan manusia akan diikat di mana rantainya dimasukkan ke mulut, keluar dari lubang duburnya. Coba bayangkan. Ada orang yang merantai manusia seperti itu? Enggak ada. Ya. Karena di akhirat tidak ada kematian masalahnya. Sehingga orang dimasukkan rantai dari mulut keluar dari dubur, diseretlah orang ini. Allah mengatakan wala yuthiqu wathaqahu ahad. Tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatan Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kan mendengar kalimat-kalimat seperti ini kan ngeri. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tetapi bagi orang-orang yang beriman tentu akan berbeda tempat kembalinya. Allah mengatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridhoinya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ketika ayat ini dibaca di hadapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, fa'arju an akuna minhu. Ya Rasul, aku berangan-angan bahwa aku seperti
mereka, orang-orang yang dibacakan ayat ini. Wahai jiwa yang tenang, ya, keluarlah, temui Rabbmu dalam penuh radiyatan mardiyah. Ada yang mengatakan bahwa wajah penduduk sorga itu terbagi menjadi empat wajah pada hari kiamat. Dua wajah sebelum masuk sorga dan dua wajah ketika masuk sorga. Wajah yang pertama sebelum masuk sorga adalah wajah yang putih. Yang Allah firmankan, yauma tabyaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang putih-putih semuanya. Kapan itu? Ketika membaca awal kali catatannya. Jadi ketika dia mencatat, membaca yang baik, memutih wajahnya. Kemudian terus membaca makin putih, makin putih, makin putih. Dan itu wajahnya ahli sunnah wal jamaah. Wajahnya orang-orang yang isi catatannya semua kebaikan. Kemudian selesai dia membaca catatannya, wajahnya berubah menjadi musfirah. Yauma idzin pada hari itu ada wajah-wajah yang musfirah, dhahikatun mustabsirah. Ada wajah-wajah musfir. Musfir itu artinya cahaya yang keluar dari wajah yang putih. Jadi bukan hanya putih saja, ada cahayanya keluar. Kenapa? Karena bahagia. Saking bahagianya dia sombong di hadapan orang. Ha umuqra'u kitabiyah. Ah, baca kitabku katanya. Karena dia sudah tahu isinya baik semua. Musfirah. Kemudian wajah yang ketiga ketika masuk ke dalam sorga. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ada wajah-wajah pada itu yang na'imah. Na'imah itu wajah-wajah yang kalau kita melihat kenikmatan, macam manalah raut muka kita. Pemanya antum lagi stres, utang banyak, tiba-tiba orang datang ngasih uang 1 miliar, utang ya cuma 10 ribu. Kira-kira senangnya kayak apa? Ah, itulah wajah na'imah itu seperti itu. Ya. Utang 10 ribu yang ngasih 1 miliar, ini enggak seberapa. Kalau melihat dengan kenikmatan sorga, ini enggak seberapa yang seperti ini. Walaupun pemirsa 1 triliun utangnya 10 ribu pun enggak seberapa di dunia ini. Karena kalau orang melihat sorga itu, kata Nabi SAW, a'dadtu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar, kan begitu. Nikmatnya tidak bisa dilihat mata, tidak bisa didengar telinga, terlintas pun tidak. Jadi ketika kemudian sorga dibentangkan di hadapannya, gimana nikmatnya? Jangankan di sorga melihat nikmat yang begitu banyak, kemudian terpancar wajahnya, wajah-wajah orang yang mendapatkan nikmat. Di dunia saja, ya, dua orang jalan nih, yang satu banyak hutangnya, yang satu banyak duitnya, kan beda tuh wajahnya tuh. Suram kali banyak hutang, senyum-senyum, sial-sial, banyak duitnya, kan gitu ya. Artinya nampak tuh. Ya. Ah, wajah yang terakhir di sini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wajah-wajah yang penuh dengan redha. Redha. Redha itu amalan tertinggi dalam Islam. Karena redha itu membawa ketenangan. Makanya di awalnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hanya orang yang redha yang dapat ketenangan. Orang yang tidak redha tidak akan tenang hidupnya. Ya. Coba saja. Kalau orang redha itu tenang hidupnya. Musibah menimpa dia, ini sudah takdir apa lagi? Ada orang menyakiti dia, ya memang sudah ditakdirkan lauhil mahfud dia ngomong sama saya seperti itu. Nah, apalagi, ya. Dipecat dari pekerjaan memang sudah takdir. Saya redha. Mungkin Allah akan carikan yang terbaik. Allah memang tidak menghendaki saya di perusahaan ini selamanya. Allah memilihkan bagi saya mungkin yang lebih baik lagi. Redha dia, tenang hatinya. Enggak rungsep kan? Enggak kayak kiamat kubro kan gitu ya. Wah, dipecat tuh kayak kiamat kubro tuh. Gunung masih ada kan. Tapi dia kayak kiamat tuh. Stres kayaknya. Tuhan yang di PT berbeda Tuhan yang di luar PT kayaknya. Jadi ada dua Tuhan jadinya. Ya enggak yakin dengan satu Tuhan. Intinya bahwa orang yang tenang pasti ridho. Ah, orang yang ridho itu tenang. Makanya panggilannya wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbi. Kalau kita kemudian sholat dan ridho dengan sholat kita tenang dengan sholat. Kalau kita puasa, redha dengan puasa, kita tenang puasa. Dan begitu seluruhnya amal soleh itu. Kita sedekah, redha dengan sedekah. Tenang kita. Makanya panggilannya, ya ayyatuhan nafsul mutmainah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Irji ila rabbika, rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha, yang ikhlas.
dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, kata Allah, wadkhuli jannati, silakan masuk ke dalam surgaku. Wallahu alam. Akhirnya berakhirlah surah Al-Fajr.